Halo, kanca blok kabeh, berapa kabar? Selalu tak dongakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Bali maneh ning channel blok-blok, channel berisi rasen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut tonton video ini aja lali kanca blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblo-Oblo iki. Jadikan tindakan buruk dan kegagalan sebagai bahan evaluasi diri dalam memperbaiki kehidupan. Prestasi-prestasi yang telah dicapai dapat meningkatkan kepercayaan diri. Jika kita mengerti kemampuan kita, maka kemampuan itu dapat digunakan sebagai alat untuk memberanikan diri dalam mengambil sebuah tantangan. Mencatat dan mengevaluasi keberhasilan memang terlihat sepele, namun manfaatnya begitu besar dalam menilai kemampuan diri dari sudut pandang yang positif. Penilaian terhadap kemampuan diri sendiri dapat membantu kita dalam mencapai tujuan hidup dengan kepercayaan diri yang besar dan mampu menghindari kesalahan yang sama. Oke, konco-konco, mungkin cukup video sukaku. Muga-muga konco kabeh iki bisa termotivasi karo cerita singkatku dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.